Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita review, kali ini saya akan tes akustik senapan angin Gun Hub Kriket. Kayak gitu, ada lima sasaran, ada babi, rusa, angsa, ayam, sama telur ayam. Oke, langsung saja kita coba terus. Oke, itu bergerak ya Pak Bos. Itu bergerak, saya dan maaf itu bergerak yang jelas dan apa namanya dan jelek ya, kurang jelas ya. Kita HP-nya coba nyalakan. Bisa mati. Jelaskan lagi. Iya Pak Bos. Kita coba yang kedua. Oke. Itu kenapa Bos? Yang kedua. Kita lanjutkan lagi yang ketiga. Kita lagi lanjutkan yang ketiga. Oke, itu kenapa Bos? Di atas semua itu. Kita lanjutkan lagi yang keempat, ke ayam ya Pak Bos. Ayam. Oke, itu ayamnya kena ya Pak Bos. Mantap sekali. Kita lanjutkan lagi yang terakhir, ke telur ayam. Oke, mantap sekali. Kita lanjutkan lagi yang terakhir, ke telur ayam. Oke, mantap sekali Pak Bos. Dan itu sedikit akuasinya, dan ini untuk senapannya Predator Bullpup dengan telespik. Kalau minat yang kayak gini, itu harganya cuma 4 jutaan ya Pak Bos, plus tele. Plus tele 4 jutaan, berarti montengnya 100.000, berarti 4 juta 300-an ya Pak Bos, plus tele. Mantap sekali. Dan ini untuk unit ya, yang banyak, masih di stok banyak. Mantap sekali Pak Bos. Oke, itulah sedikit tas akuasi dari senapan angin Predator Bullpup. Kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview. Tadi udah di tes akuasinya dan hasilnya itu cukup mantap, dan ini saya akan sedikit mereview senapan angin Bullpup ya, PCP Bullpup. Nah, ini senapannya yang tadi saya tes itu seperti ini ya.
PCP bulbum ya. Oke, untuk kelanjutan reviewnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan untuk di video selanjutnya nanti besok saya akan mencoba tes akuasi salah satu predator yang ada di bawah sini. Ada predator Rinjani Sultan sudah dan Mamel juga sudah, jadi tinggal Rinjani saja. Kemungkinan besok saya akan tes. Dan untuk reviewnya langsung saja kita review dari belakang sini ya. Untuk sandaran baunya ini menggunakan sandaran bau kawat mentahan sehingga nyaman saat digunakan untuk berburu. Nah, pastinya gini. Ya, mantap sekali. Dan untuk papannya ini menggunakan papan seperti bulbu pada umumnya ya. Di atas ini ada, terus di bawah sini ini ada bolong-bolongnya. Nyaman sekali. Dan yang paling saya suka itu pada pegangan tangannya di sini ya. Ini kayak hand grip original yang dipunyai predator ya. Dan juga ada variasi popornya yaitu menggunakan variasi gravion. Nah, ini digravir kawan. Di sini sama di sampingnya juga. Nah. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6. Chamber dual seri 6. Di belakang ada setelan power dan tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Untuk pengisian mimis itu menggunakan magazine dan juga single shot. Relnya pakainya yang Otis 13 atau 11 yang cocok di semua jenis teleskop. Oke, untuk triggernya menggunakan trigger match, ada ada setelan picunya juga. Dan pengisian angin menggunakan mini coupler, tekanan angin menggunakan manometer. Serta tabungnya ini tabung 360 ya. 360 kapasitas 3000 PSI tapi kami sarankan di 2700 sampai 2800 PSI. Oke, untuk tekanannya itu 2700 2800 PSI. Untuk larasnya ini panjangnya 50 cm. Alur 12 OD 14 dan juga terdapat serabungnya ini OD 22 ya yang agak besar. Dan cincin larasnya ini satu. Fungsinya itu menahan getaran saat menembak, jadinya akurasinya tetap mantap kayak tadi. Dan ini sudah semua, ada spare partnya juga ya. Keren juga ini, ada spare partnya. Oke, untuk sekarang harganya. Harganya itu kemarin itu di 3.500, sekarang ada pengumuman spesial. Harga cuma 3.300 saja plus bonus tas peredam, tali sandang dan lain-lain. Dan belum termasuk tele sama pompa ya kawan. Kalau tele sama pompa kami jual terpisah. Untuk syarat pembayarannya itu ada dua, yaitu syarat COD dan juga transfer. Untuk syarat COD kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak bisa mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP. Untuk syarat transfernya mudah sekali, cukup kirim nama rekening di atas ini ya. Itu saya sediakan nama rekening, 4 nama rekening, Mandiri, terus apa namanya, BRI, terus BCA sama BSI ya.
harap sekali. Setelah sedikit review dan tes akuasnya, jangan lupa di-like, komen, share, and subscribe tentunya biar saya makin semangat membuat video. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedulur mania Indonesia.